بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Begitu banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya untuk berpesta pora. Hal itu hanya kesenangan semata. Begitu banyak orang yang sibuk menunggu-nunggu harta. Padahal kain kafan tak bersatu, tak ada satupun yang akan dibawa mati. Dan begitu banyak orang yang memiliki jabatan tinggi, tapi menyia-nyiakan amanah. Sebagian mereka adalah saudara-saudara kita sesama muslim, tapi mereka telah menjadi orang yang merugi. Nah, bagaimanakah supaya kita menjadi orang yang beruntung? Simak ulasannya dalam tafsir surat Al-Asr, tetap di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Jika waktu atau zaman itu digunakan
niatkan untuk amal kebajikan, maka itulah jalan terbaik yang akan menghasilkan kebaikan pula. Sebaliknya, jika digunakan untuk kejelekan, maka tidak ada yang dihasilkan kecuali kerugian dan kecelakaan. Rasulullah SAW bersabda, dua kenikmatan yang kebanyakan orang lalai di dalamnya, kesehatan dan waktu senggang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maksud hadis tersebut, ketika sehat, manusia tidak memikirkan tentang ibadah dan hidup setelah kematian. Waktu yang dimiliki dipakai lebih banyak berleha-leha. Mereka membuang waktu dengan kegiatan yang tidak ada manfaatnya, baik untuk dirinya atau untuk agamanya. Jika sudah tua, mulai sakit-sakitan, baru ingin mendalami ilmu agama. Mulai giat ibadah. Akibatnya, ilmu yang didapat, ibadah yang dijalankan tidaklah maksimal. Padahal di hari kiamat kelak, Allah SWT akan menanyakan tentang umur seseorang untuk apa dia menggunakan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tidaklah bergeser telapak Bani Adam pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya hingga ditanya tentang lima perkara. Umurnya untuk apa ia gunakan? Masa mudanya untuk apa ia habiskan? Hartanya dari mana ia dapatkan? Dan untuk apa ia belanjakan? Dan apa yang ia perbuat dengan ilmu-ilmu yang telah ia ketahui? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat berikut ini. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Lafaz al-insan pada ayat di atas secara kaidah tata bahasa Arab mencakup kehidupan manusia tanpa terkecuali. Allah tidak memandang agama berdasarkan jenis kelamin, status, martabat, dan jabatan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwa semua manusia itu dalam keadaan celaka kecuali yang memiliki empat sifat yang terdapat pada kelanjutan ayat tersebut. Illalladzina amanu wa 'amilussalihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bissabr. Kerugian yang dimaksud dalam ayat ini bermacam-macam. Bisa kerugian yang bersifat permanen, seperti keadaan orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Dia kehilangan kenikmatan dan diancam dengan balasan di dalam neraka. Bisa juga kerugian yang menimpa seseorang tidak mutlak seluruhnya, hanya sebagian yang dialaminya. Kerugian itu tidak akan menimpa orang-orang beriman, beramal soleh, dan orang yang senantiasa saling berwasiat dalam kebajikan dan kesabaran. Maksud orang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah beserta semua perintah-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul dan malaikat-Nya, serta beriman kepada hari akhir dan semua takdir-Nya. Orang yang beriman juga harus dibekali dengan keyakinan terhadap ilmu. Mengapa demikian? Karena tidaklah mungkin seseorang mencapai keimanan yang benar dan sempurna tanpa adanya ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Allah berfirman, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan syahadat orang-orang yang berilmu dengan syahadat untuk dirinya sendiri dan para malaikatnya. Padahal syahadat la ilaha illallah merupakan keimanan yang tertinggi. Hal ini menunjukkan tingginya keutamaan ilmu dan ahli. Bahkan para ulama menerangkan bahwa salah satu syarat sahnya syahadat adalah berilmu, yaitu mengetahui apa ia persaksikan sebagaimana firman Allah. Kecuali barang siapa yang bersyahadat dengan hak tauhid, dalam keadaan mereka mengetahuinya atau berilmu. Quran surat Az-Zukhruf ayat 80. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu agama adalah fardu kewajiban atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saat ini harus kita akui banyak umat muslim yang
agamanya. Sedikit sekali orang yang sekolah di bukan sekolah agama yang kemudian punya kepedulian mempelajari ilmu agama. Akibatnya, banyak umat muslim yang tidak bisa membedakan ilmu agama yang sesuai sunnah dengan ibadah-ibadah yang termasuk hal yang baru atau diada-adakan. Anehnya, seringkali di antara kita banyak yang tiba-tiba merasa tahu ahli di bidang agama dan bekal ilmu yang cukup. Fenomena juru dakwah dadakan salah satu buktinya. Nah, untuk tidak termasuk orang yang rugi, maka memperdalam ilmu agama menjadi wajib bagi kita semua. Perdalam agama dengan pemahaman yang sahih dan duduk di majelis ilmu. Kerugian juga tidak akan menimpa orang-orang yang selalu beramal saleh. Amalan saleh itu mencakup amalan zahir yang dikerjakan oleh anggota badan maupun amalan batin. Baik amalan tersebut bersifat fardu atau wajib ataupun bersifat mustahab anjuran. Keterkaitan antara iman dan amal saleh itu sangatlah erat dan tidak bisa dipisahkan. Karena amal saleh itu merupakan buah dari kebenaran iman seseorang. Atas dasar ini, para ulama menyebutkan salah satu prinsip dasar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa amal saleh itu bagian dari iman. Iman itu bisa bertambah dengan amal saleh dan akan berkurang dengan amal yang jelek atau kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ." Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir dari Mirahman berkata, jika dua sifat iman dan amal soleh di atas terkumpul pada diri seseorang, maka dia telah menyempurnakan dirinya sendiri. Selanjutnya, kerugian juga tidak menimpa orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam kesabaran. Nasihat merupakan perkara yang agung dan merupakan jalan Rasul di dalam memperingatkan umatnya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika memperingatkan kaumnya dari kesesatan. Dan aku memberi nasihat kepada kalian. Kemudian Nabi Hud berkata kepada kaumnya, "Aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu." Quran Surat Al-A'raf ayat 68. Dengan nasihat itu, maka akan tegak agama ini. Sebagaimana sabda Rasulullah di dalam hadisnya, agama ini adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Bila nasihat itu mulai kendor dan runtuh, maka akan runtuhlah agama ini. Karena kemungkaran akan semakin menyebar dan meluas, sehingga Allah Ta'ala akan melaknat kaum kafir dari kalangan Bani Israel dikarenakan mereka tidak melarang perbuatan munkar. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka perbuat. Quran Surat Al-Maidah ayat 79. Demikian pula orang-orang munafik yang di antara mereka saling menyuruh kepada perbuatan munkar dan melarang dari perbuatan yang ma'ruf. Allah Ta'ala telah memberitakan keadaan mereka di dalam Al-Quran. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh kepada perbuatan yang munkar dan melarang dari perbuatan yang ma'ruf. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 67. Dan hal pertama yang diingatkan Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya adalah untuk meninggalkan kemusyrikan dan mentauhidkan Allah saja. Maka para juru dakwah pun mestinya melakukan kepada masing-masing jamaahnya, yakni mengingatkan bahaya syirik karena pelakunya akan kekal di neraka. Orang yang tidak merugi selalu saling menasihati dalam kesabaran. Karena kesabaran berada di atas ketaatan terhadap Allah, artinya sabar dalam menjalankan segala perintahnya serta menjauhi larangannya. Sabar terhadap musibah yang menimpa serta sabar terhadap takdir dan ketetapannya. Orang-orang yang bersabar di atas kebenaran dan saling menasihati satu dengan yang lainnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi mereka pahala yang tidak terhitung. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10.
jika telah terkumpul pada diri seseorang sifat-sifat ini, maka dia telah mencapai puncak kesempurnaan. Dengan dua sifat pertama, iman dan amal saleh, dia telah menyempurnakan diri sendiri. Dan dengan dua sifat terakhir, yaitu saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran, berarti ia telah menyempurnakan orang lain. Allah Azza wa Jalla banyak menggambarkan tentang orang-orang yang beruntung dalam Al-Quran, seperti dijelaskan secara detail dalam surat Al-Mu'minun. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, setiap urusan baginya selalu baik. Dan hal itu tidak akan terjadi kecuali pada orang yang beriman. Jika dia mendapat kesenangan, dia bersyukur. Hal itu baik baginya. Dan apabila tertimpa kesulitan, dia bersabar. Dan kesabaran itu baik pula baginya." Hadis riwayat Muslim. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa orang-orang yang beruntung yang dimaksud dalam surat Al-Asr adalah orang yang bertambah ilmunya, rendah hati dan punya rasa kasih sayangnya. Tambahnya ilmu semakin mengantarkan dirinya sadar betapa masih banyaknya hal-hal yang tidak ia ketahui. Bertambahnya ilmu maka akan bertambah pula keimanannya dan semakin bertambah pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Quran Surat Fatir ayat 28. Dengan bertambahnya ilmu, ia akan berhati-hati dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak amal soleh yang mereka lakukan, tidak lantas membuat dirinya berbangga diri atas amal tersebut. Mereka justru semakin takut amal solehnya tidak diterima Allah karena dinodai dengan berbagai penyakit hati, seperti riya, sum'ah, dan penyakit hati lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين." Ketika beramal, mereka akan memilih yang terbaik dari harta, tenaga, dan pikiran yang dimilikinya. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Ciri-ciri beruntung lainnya adalah orang-orang yang bertambah usianya, bertambah pula kedekatannya kepada Allah. Ketika rambut mulai beruban, kulit keriput, gigi mulai ompong, pendengaran dan penglihatan mulai berkurang, itu sebagai pertanda bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi. Saat muda, ia sibuk dengan banyak urusan dunia. Maka setelah tua, ia menyibukkan diri memperbanyak bekal menuju akhirat. Orang yang beruntung juga adalah orang yang bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanannya. Karena mereka sadar bahwa harta itu pemberian dan titipan Allah. Mereka tidak bermegah-megahan dalam hartanya, apalagi menghalalkan segala cara untuk menumpuk-numpuk hartanya. Mereka pun tidak tertipu kemewahan dan keindahan dunia. Mereka tetap bersikap dermawan dalam kondisi apapun, sebagaimana Allah jelaskan ciri-ciri orang bertakwa dalam firman-Nya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan
amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Orang beruntung adalah orang mempunyai kedudukan tinggi, tapi tidak sombong dan tidak pula memperlakukan orang lain seperti budak. Mereka justru semakin dekat dan sayang kepada manusia yang lain. Kedudukan dan jabatan yang disandangnya tidak digunakan untuk kezaliman. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan dalam Al-Quran tentang golongan orang yang merugi karena semua amal mereka di dunia menjadi sia-sia. Mereka mendapatkan azab dan siksa yang amat pedih karena mereka yang lebih mengikuti perbuatan buruk daripada perbuatan baik. Mereka tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak juga menjauhi segala bentuk larangannya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ciri-ciri orang yang akan mendapatkan kerugian. Pertama, orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ciptaannya. Mereka percaya kepada kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberikan manfaat dan perlindungan mereka dari kejahatan. Bahkan mereka bersekutu dengan kekuatan itu dalam mencapai setiap keinginan. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Kedua, orang-orang yang berpihak kepada kebatilan. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Mereka juga tidak mempercayai dirinya akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka di dunia. Ketiga, orang-orang yang menolak Islam sebagai agama yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap Islam hanya merupakan produk budaya masyarakat Arab sehingga tidak semua ajarannya layak diterapkan saat ini. Dengan dalih menghormati orang lain, mereka melakukan kampanye menolak kebenaran agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Keempat, orang yang merugi adalah orang-orang yang terperdaya oleh hawa nafsu. Mereka yang mengikuti hawa nafsunya, maka akan jauh dari agama. Bahkan bisa tergelincir kepada dosa-dosa besar. Dan kelima, orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sibuk dengan harta dan anak mereka. Mereka lupa bahwa harta dan anak sesungguhnya adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah mengingatkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 9. Nah pemirsa Asana, mudah-mudahan dengan mengetahui kandungan tafsir Al-Asr ini, kita semakin teguh dalam melakukan amal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Dan semakin jelas ciri-ciri orang yang merugi dan orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung di akhirat kelak. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum.